kawan sangat Kak Zada. Hai, assalamualaikum semua. Kak Zada hadir dekat sini. Yes, ha. Dah ada dah. Okey, tu ada kita tunggu dia lah. Tunggu dulu ya. Okey, alhamdulillah. Dah start masuk ya. Yes. Okey, di Facebook. Instagram pun dah ramai tu. Ya, Facebook minta like dan minta share ya. Minta tolong share kan kita boleh kongsi resipi video betul. Yes. Alright. Okey, so kita dah nampak dari jauh ni ada dah ada komen kat sana tu. Tapi jauh tak boleh baca ya. Salam sis, masak apa tu? Okay, salam dari ini. Singapura. Yes. Hai orang Singapura. Sebab Instagram kita tak ada title, so Facebook kita dah letak title. So I bet yang dekat Facebook ni mesti tahu apa kita nak masak. Instagram tak tahu lagi ya. Okey, yang dekat Facebook ni minta tolong share-sharekan lagi kita punya live video. Kita tunggu ramai lagi yang masuk baru kita boleh start ya. Okey. Kat Instagram pun dah tanya, ha cepatnya ha. Semua dah tanya masak apa tu. Masak apa ya? Agak-agak masak apa ni? Dengan kuali dengan periuk ni. Satu kuali, satu periuk nasi ni. Kita ada periuk nasi. Okey, of course lah dah ada periuk nasi. Mesti nasi lah kan? Nasi. Tapi hari ni kita punya biasalah ramai. Tidak dulu tak boleh nak masak yang besar-besar macam ni. Excited nak masak benda yang besar-besar macam ni. Okay, tu pun. Hai, sedapnya nasi tomato. Okay, dah ada. Kita dah. Tadi kita dah bagi samples ya. Dekat Facebook. Dah tahulah kita nak masak apa. So, okay, rakan-rakan Instagram kita akan masak apa kat Zaida? Nasi tomato dengan ayam masak merah. Nasi dia tahu, hari ni kita ajar sekali dengan lauk je. Yes. Okay, so hold on tight. Live kita akan a little bit panjang sikit. Tak ada nasi dan kita ada lauk. Okay. Apa khabar semua? Semalam dah ada orang yang terus buat soto. Nyawa kita dah buat soto terus. Alhamdulillah, dia kata sedap. Alhamdulillah, ya. Yang lain ni semua dah cuba belum? Okay, Didi Rahim pun dah masuk. Hai Didi. Dia kata selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Hai orang Johor baru. Okay, ada lagi tu. Can't wait. Okay, hold on kita tunggu ramai lagi masuk. Sabar sikit kita tunggu ramai sikit. Dan kita start lah. Okay. So dah kat Instagram pun ada ramai juga dah. Thank you so much for tuning in. Okay, so apa pendapat you all? Sekarang ni kita dah buat resepi yang besar. Pasal ni pun tengah, ketua tengah mugaya ya. Mugaya ni orang mulalah macam-macam menu lauk, pauk, nasi semua ni ya. Kita nak jamu pada tetamu kita kan. So bila Kak Zada bagi macam ni, harap-harap we all boleh cuba ya. Tambahkan lagi menu. Kan, kalau selalunya kita asyik catering ataupun order, why not this time you cuba masak. Dulu katalah tak tahu masak kan. Now dah bagi resipi. Resipi Kak Zada in fact hari ni resipi yang mudah sangat. Nasi tomato yang mudah sangat. Kalau orang dengar macam oh susahnya nak masak nasi tomato. Actually when you tengok kita masak kan senang aja ya. Senang sangat. Saya sendiri pun kan bila tengok Kak Zada masak ni sepanjang berapa bulan dah ni, saya tengok macam senang je lah Kak Zada masak. Kalau saya fikir okey nak buat resipi yang Kak Zada buat, fikir banyak kali yo boleh ke buat ni, mesti take time. Senang je. Tengok Kak Zada buat macam ni aja. So ramai tu juga dah masuk Kak Zada. Rasa kita dah boleh kita start dah. Okey, so kita apa kata kita jom masak dengan Kak Zada resipi hari ni. Nasi tomato dan ayam masak merah. Okey, jom. Okey. Kita nak tunjuk bahan-bahan dia. Nanti Bel akan adjust kamera dulu ya. Okey, harap you all semua sabar ya, sekejap. Alright. Okey. Okey, untuk hari ni Kak Zada nak berikan nak ajar macam mana kita nak masak nasi tomato bersama dengan ayam masak merah. Dan set ni actually dengan dalca. Tapi dalca Kak Zada dah ajar sebelum puasa itu hari. Sebelum raya. So you can use that recipe dalca. Dan ada pacri nenas juga itu hari. So that one you considerkan satu set dengan hari ni. Hari ni kira dia punya
yang last set lah nasi and eh. Extended version lah. Yes, selalu tu kita masak dalca je kan. And then lepas cili, so you can sambung that recipe, gunakan resepi yang sama, kemudian yang you masak hari ni. So jadikan satu set. Okay, bahan-bahan untuk kita buat nasi tomato. Okay, kat sini kat ada okay, bahan-bahan dia. Meja dah besar jadi bolehlah kita masak banyak sikitnya. Alright. So untuk kita buat, kita kena buat lauk merah dulu ya. Untuk nak buat nasi tomato, kita kena masak dulu, sediakan lauk merahnya dulu. Okay, lauk merahnya Kak Zainah, saya sekali jalan ya, saya bacakan resipinya. Nanti kita akan bagi resipi yang bertulis ya. Okay, now ini 4 hingga 5 biji bawang besar. You mayang macam ni, potong dua kena mayang macam ni. Saya nak mayang, kalau boleh you mayang kasar-kasar, jadi dia cantik nanti dalam lauknya. Ya. Yeah? Lebih kurang 5 biji lah, 5 biji bawang besar. Ini untuk lauknya ya, lauk merah. Kemudian cili kering, Kak Zainah dah siap blend, saya tak tunjuk kat sini. Ini cili kering sahaja ya. Yeah? Lebih kurang 25 hingga 30 tangkai cili. You rebus, kemudian you blend. Ya, yeah? Blend bersama dengan air. Kena blend halus ya, baru lauk kita dapat pekat nanti. Kemudian Kak Zainah guna tomato puri 1 tin. Saya guna Duchef ya, sebab dia masam dia tak berapa sangat. Dia sedang-sedang ya. Duchef, dan dia punya texture pun tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Ya. You nak pakai brand apa terpulanglah, kalau yang you dah biasa guna ada certain brand tak ada masalah ya. Kak Zainah hanya guna Duchef yang tin dia size ni. Okay. Kemudian kita juga guna juga ayam. Kak Zainah dah siap goreng, saya tak tunjuklah macam mana nak goreng sebab I think semua penonton tahu goreng ayam kan. Ayam ni satu ekor, Kak Zainah potong 12. So terpulang kalau you nak potong 16, nak potong 20 ke terpulang ya. You boleh buat kecil-kecil ataupun ini yang sedang ya. Sebab 12. Ada setengah orang dia suka kecil-kecil kan. Saya pula kalau masak saya suka besar-besar. I don't know why, memang kalau kecil-kecil tu rasa macam tak puas makan. Okay, ni Kak Zainah dah goreng Melayu ya, jangan goreng garing, goreng Melayu. Kalau you goreng garing nanti takut ayam ni keras nanti. Ya. So you goreng Melayu dengan kunyit dan kunyit serbuk dan garam sikit ya. Goreng Melayu maknanya half cook lah. 3/4 cook ya, sebab nanti kita nak masukkan dalam lauk merah. Okey. Kemudian kita ada 4 sekawan ni. Ya, 4 sekawan cekik kemenya belaka dan apa tu? Tepung lawang. Okey, untuk lauknya. Kemudian untuk nasinya, Kak Zainah guna basmati ataupun beras biryani. Lebih kurang dalam sekilo lah. Sekilo biasanya dapat untuk 12 orang makan ya. It depends on you punya beras. Kalau beras ni yang agak panjang sikit, dia lagi muai. Maksudnya dia lebih daripada 12 orang. Okay, ni lebih kurang sekilo ya. Air dia sama, sukatan air sama banyak dengan sukatan beras. You kena sukat beras ni, masukkan dalam besin ke whatever, jangan timbang, sukat masuk mangkuk. Kemudian airnya sama banyak macam beras yang you letak dalam mangkuk tu. Jadi ni sebab ada satu-satu lah. Kalau you masuk dalam, kalau you guna cawan pun you ikut sama, air dia kena sama. Jangan lebih, jangan kurang lah. Okay. Kita gunakan juga susu cair untuk nasinya. Kemudian kalau untuk nasi, kita kena mayang nipis. Kalau untuk lauk, kita buat kasar baru dia cantik. Kalau nasi you buat kasar, nanti nampak berderai pula benda ni kat dalam nasi tak lawa ya. So you nasi, you kena mayang nipis sangat ya. Kalau lauk, you jangan nipis pula, nanti dia jadi hancur pula dalam kuah dia ya. So lauk, you kena buat tebal sikit. Okay. Kemudian kita ada guna daun pandan sikit dan 4 sekawan. Kemudian Kak Zainah guna tomato, 1 biji buah tomato. You dicekan dia ya. Okey, itu saja bahan-bahan untuk nasi dan lauk kita. Okey, kita kena masak lauk dulu ya. Sebab dari lauk nanti kita akan ambil untuk masak nasi. Ya, okey. Kita akan masak lauk dulu. Hari ni baru betul warna apinya. Semalam ada sikit masalah. Bukan masalah apa, masalah adjust. Kita tak pandai adjust dia. So kita sudah call supplier dan dia tunjuk macam mana. Oh, dia ada cara sebenarnya. Bukan main on aja, ya. Okay, so now ni Kak Zainah panaskan minyak yang saya dah goreng ayam tadi. So you tak payah pakai minyak baru lah. Pakai minyak yang bekas goreng ayam tadi ya. Okay, kita akan tumis nanti bawang besar yang kita dah
Maya ni. Bau besar dia banyak ya. Okey. Sekejap ya, kita tunggu dia tu dengan empat sekawan ni. Masuk semua. Sekejap ya, kita tunggu dia panas. Okey, dia besar eh. Sementara tu ramai dah ni ha komen ni. Ya, apa yang okey. Sempat saya juga. Sis Lim pun dah masuk. Assalam puan. Saya pun dari Singapore katanya. Yes. Sementara kita tunggu ni boleh kita baca-baca dulu komen sikit. Yes. Rohaya Abdul Ghani. Salam Aidilfitri Syah Zada and Nabila. Encik Zahir Yusof pun dah masuk. Yes. Ada yang komen Syakita pun dah masuk. Yes. Banyak belajar dari Puan Zaidah. Thank you so much for your generosity. Semoga Allah tambah lagi rezeki. Okey, now kita akan masukkan minyak dah panas ya. Kita akan masukkan bawang. Kalau you tengok, you memang takut sikit lah. Bawang memang banyak ya. Sebab Kak Zaidah tak guna lain daripada bawang besar ni. Saya tak guna halia ke, kunyit ke ya. Hanya bawang besar semata dengan lada ya. Okey, nampak tu. Kita, you nampak ya. Maksudnya, minyaknya ni sama banyak dengan bawang ya. Ni yang buat lauk kita manis nanti ya. Okay, kita akan tumis hingga sehingga bawang ni layu. Cik Zahir Yusof kata yes. Baru masuk. Salam semua. Salam Cik Zahir. Alhamdulillah. Thank you so much Cik Zahir for viewing kita tak putus-putus. Alhamdulillah. Ersham Ali kata salam. Selamat tengah hari Syekh Zaidah and Nabila. Yes, selamat tengah hari juga. Zainal Mahmat kata saya pun banyak belajar masak dari live chef sebelum-sebelum ni. Terima kasih banyak. Okey, Zainal Abdul Manan pun salam Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Jamilah dia kata salam selamat tengah hari Puan Zaidah and Nabila. Selamat tengah hari juga. Habidah Taharin salam Kak Zaidah selamat hari raya. Kita pun lupa nak sebut hari ni kan selamat hari raya juga kepada semua. Nak tercari-cari resepi apa nak masak for family friends yang nak datang ya. So maybe you can try this recipe lah. Buat sekali dengan yang Kak Zaidah dah bagi tuangi daun cah. Alright. Okay, ni nampak ya. Dia dah mula layu eh. Ya? Tak payah tunggu garing. Hingga dia layu sahaja. Ya. Maksudnya bawang itu lembut lah. Alright. So kita akan masuk cili yang kita dah blend ni tadi. Saya tak tunjuklah yang blend ni ya. Okey, kita akan masuk semua cili ni. Ni cili bowl lah Kak Zaidah. Cili bowl. Kalau dapat you blend sendiri jangan beli yang dah siap tu. Sebab usually kalau yang dah siap tu dia dah campurkan dengan asam jawa. Ada sikit ada sikit lah. Tapi kalau dah tak ada sangat tu boleh macam tu ya. Cuma kalau you guna cili bowl yang dah ready tu, make sure that you masak dia hingga dia garing. Betul-betul garing baru dia hilang dia punya bau masam tu. Rasa masam dia. Okey. Nur Asma Majid kata selamat hari raya Kak Zaidah and Bella. Selamat hari raya. Faridah Abu Bakar pun dah masuk. Assalamualaikum Kak Zaidah, Nabila and Nadia. Masak nasi tomato ayam masak merah je. Ayam masak merah. Kak Zaidah paling senang. Paling senang dan sedap ya. Ingat saja saya punya kat lok mega saya tak perlu blend bawang ke nak letak santan ke tak perlu ya. Hanya kita guna cili kering kita blend dan bawang besar banyak. Bawang besar kita main yang banyak. Ya, you, kalau you tengok kuahnya ni nampak tu penuh dengan bawang ya. Okey. So kita tunggu lagi kita garing sikit. Kita akan masukkan apa ini tadi Blue Chef ni tomato puri. Hartini Saidin kata, oh minyak banyak ya. Yes, okay, excited je nak belajar. Kalau minyak sikit, you tumis, dia tak garing. Kalau kita nak menumis hingga garing, kita perlu minyaknya dia lebih sikit. Kalau you, later lepas sudah masak, kalau you tak nak makan minyak dia tu, you can just, cedok minyak dia tu je boleh buang. Tapi waktu menumis tu perlu minyak yang lebih. Baru kita dapat bawang kita garing, lada kita garing. Barulah aroma dia tu sedap ya. Kadang-kadang ada yang masak tu
minyak ni sikit sehingga kan bila kita makan tu kita rasa macam lauk tu mantap. Ya, ladanya mantap, bawangnya mantap, ya. Ha, itu pasal dia nak goreng pun tak boleh minyak ni sikit sangat, ya. Bagi dia garing. Okey, now kita dah nampak ya. You can see dia dah mula dia dah kering, maksudnya dia dah garing ya. Kita akan masukkan ni satu tin ya. Du chef ni apa? Tomato puri. Dekat Instagram Chef Tania pun dah masuk. Salam Chef dan Bell. Thanks. Happy dah live semula. Ya, alhamdulillah. Ya. Okey, rakan-rakan di Instagram pun ha banyak juga komen ni. Okey, lepas tu kat tadi dah masukkan yang kita gaul hingga dia rata. Dia agak pekat sikit ya. So kita akan put a little bit kita akan mixkan sikit dengan air supaya dia berkuah lah. Okey, ada juga baru-baru yang masuk ni. Tanya masak apa tu? Nah, ni masak lauk merah. Dengan nasi. Masak lauk merah dan kejap lagi kita akan masak nasi tomato. Yes. So jadi itu yang buatkan dia lagi apa? Ada compliment each other sebab kan saya dah kata tadi lauk ni kita masak dulu sebab kita nak guna juga daripada kita nak guna lauk ni untuk masak nasi. Untuk nasi. So kita kena masak dulu lauk. Ya. Okey, kita dah masukkan garam. Jangan ikut rasalah ya. Ada yang bertanya berapa biji bawang besar yang dimasukkan juga? 5 hingga 6 biji. Dia banyak ya, lebih kurang dalam lebih pada setengah kilo. Okey, kita dah akan masukkan gula. Perempuan jangan takut ya, saya tahu gula banyak ya sebab memang lauk merah kena manis, baru sedap. Kalau dia tak manis dia tak sedap ya. Sebab kita pakai tomato puri. Dan dia lagi dekat, lebih masam ya. Bila ada gula tu Rima Daud tanya, apa khabar Kak Zaidah? Khabar baik, alhamdulillah. You all pun apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat semua ya. Ceria-ceria. Jaima Bujang kata, terima kasih Kak Zaidah share resepi. Ini resepi senang ya. Kalau you tengok resipi Kak Zaidah ni senang je sebenarnya. Kak Zaidah pun tak suka masak benda yang susah-susah. Janji kita, dia kalau lauk tomato tu mesti nak ada rasa masam-masam tomato. Okey, manis. Kalau masam-masam tomato pun susah juga orang nak makan kan. So kita ada rasa manis, ada rasa pedas sikit. Dan bawa-bawa kena ya. Alright, kita akan masukkan ayam. I'm Aziz Jaffar kata sebab yang dah siap tu kurang sedap, better blend sendiri chili bowl. Dia ialah pasal kadang-kadang ada orang dia tak ada masa nak blend ya. Okey, ni kita akan masukkan ayam. Ayam ni tadi half cook ya. So kita kena make sure that kita kena gendam dia dulu dengan lauk-lauk dengan kuah ni supaya dia masak betul ya. Ada yang bertanya ni Kak Zaidah. Yes. Boleh tukar kepada gula Melaka tak? Tak boleh. Bukan tak boleh. Nanti rasa dia lain. Gula Melaka dia masam eh. Dia pakai gula putih. Tak apa, sekali-sekali kita masak tak apa. Kat jalan tak apa je. Nurwati Salimik kata, hi. Hi back hi. To you. Hi Hassan kata, selamat hari raya puan. Selamat raya. Ada pun yang kata, salam hi puan. Oh, ada yang kata, Syakita kata, Bel, zoom kan please. Boleh-boleh. Mari kita zoom in kan dia sikit. Okey, kita dah masukkan ayam dia. Kita akan biar dia sekejap supaya ayam ni betul-betul masak ya. Tadi kita angkat tu dia belum masak sangat lagi. Kita goreng lagi pun tadi ya. So now kita nak pastikan ayam ni masak betul ya. Okey. Nelly Saping kata, salam Kak Zaidah, selamat hari raya. Selamat raya. Rohani Mak Teh, Kak Zaidah nak tanya, daun salam tu sama sama ya dengan daun serai kayu? Daun serai? Daun serai kayu katanya. Kawan bagi tahu tadi cari nak buat mie soto semalam punya resepi. Daun apa? Katanya sama dengan daun serai kayu. Oh, mungkin dekat Indonesia ya. Memang ada soto di Indonesia mungkin dia pakai daun serai kayu ya. So jadi mungkin boleh sebab jadi kadang-kadang bendanya sama cuma sebutannya lain. Lain negeri lain ya. Macam kita di Malaysia kita panggil itu daun salam. Sampai 4
parts of Indonesia pun dia panggil Dok Salam. Mm-hmm. Macam Madura satu tu Dok Salam ya. Mm-hmm. Ha, saya guna semalam tu, ha, tu memang Dok Salam. Ya? Ha, mungkin ada lagaknya yang kadang-kadang ada di betul-betul di betul-betul perkampungan ya. Ha, kita tak tahu lah ya. Okay, ni Kak Zainal biarkan dia sekejap supaya make sure dia ayam dia betul-betul masak ya. Okay. Miss Perino, selamat Hari Raya Kak Zaida dari saya dan Anoy. Syakita Muhammad kata lupa nak cakap. Raya hari tu saya masak kuah kacang berisi puan Zaida sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ni tak puasa dulu saya rasa ya. Okey, mestilah kita nak rasa so that dia punya rasa semua cukup eh. Sebab kita nak masuk dalam nasi kita. So kita masuk so that yang ini cukup rasa. Sislin, salam puan. Saya dari Singapura. Hai orang Singapura. Juliana, untuk berapa ekor ayam tu? Ni seekor ayam. Ya, seekor ayam yang standard size. Kak Zainal guna, Kak Zainal potong 12. So, you pulang lah, you nak letak berapa pun. Ya. Tapi kuah dia nampak kan macam banyak. So, maybe you can tambah apa tu, ayam lah. Ya, sekejap lagi baru kita makan, kita akan masak masak nasi. Makan pula. Yelah, waktu tengah hari kita ni masak. Yeah. Dah waktu tengah hari ni memang waktu makan. Ya. Okay, jadi you all sekarang ni tengah buat apa ni? Kat luar ke, tengah tunggu order ke, ataupun kat rumah pun tengah masak sekali? Waktu tengah hari dah ni. Ita Marsita kata saya share you puan. Sila share. Sudah ramai lagi yang, lagi yang boleh tonton. Cara kita buat lauk ni lah ya. Dapat share the recipe. Ramai-ramai kita buat. Rory's Kitchen. Okay. Baru beberapa minit banyak tips masakan dapat. First time tengok live ni. Alhamdulillah. Thank you very much for tuning in. Okay, memang kita berniat memang kita nak share resipi hasil daripada Kak Zaida. Ha, so masakan-masakan ni semua ala Kak Zaida ya. Suzy G Suzy. Salam cikgu. Waalaikumsalam. La Zakira tanya tomato puri brand apa ya? Kak yang best. Blue Chef. Ya, mana Blue Chef. Saya dah buang dah pula. Oh, tak buang juga di bawah ni. Ni ya, dari. Dia tak masam sangat Blue Chef ni. Okey ni. Dia tak masam. Kalau dia pakai yang tin merah tu dia tu terlalu masam. Dia terlalu masam, dia akan letak banyak gula pula nanti ya. Okey, kita punya lauk merah dah almost done. Kita biarkan dia sekejap supaya kita make sure that betul-betul ayam dia masak mesra dengan lauk dia dengan kuah dia. Okey, meantime kita akan panaskan battle band yang sebelah sini tu. Boleh. Ada yang bertanya dari Kak Zaida. Siti Fatimah tanya, "Salam Kak, tak buat kelas apa-apa ke?" Ada. 20 berapa yang bulan ni? Sekejap ya. Kita akan ada kelas nanti untuk cake design ke ataupun baking. Bunga kan 20 berapa bulan? 29 ya kasi saya. Kita ada kelas bunga ya. Buat bunga daripada edible clay. Bunga tu tahan sangat ya. Tahan setahun dua tahun pun tahan kot rasanya, insyaAllah. Okay, jadi nanti clay, kita akan announce kan dekat posting nanti exactly the date and time. Okay? Okey, Nur Adrin Mohtar kata salam sis. Salam. Sis tolong save live ni. Yes, nanti kita akan save eh. Boleh tengok balik. Ada juga yang daripada Instagram ni kata Husna tak pandai buat ayam masak merah selalu jadi sambal. Baru tengok temis yang awal. It's okay. Ni style Kak Zaida ya. Ada orang masak merah dia macam-macam. Ya, sebenarnya masak merah ni macam-macam cara. Ya. Kak Zaida punya cara ni paling senang lah. Ya, paling senang dan sedap ya ni. So far yang dah belajar dengan Kak Zaida yang dah dapat resipi ni tak ada lah pula kata tak sedap. Semua akan kata sedap, just nice. Alhamdulillah. Okay, so don't worry, you boleh tengok balik daripada awal sebab kita akan save live kita ni. Okay, Azhusna. Okay, sekarang ni Kak Zaida okay, yang ini kita dah siap. Tapi kita simbol, kita bagi dia berendam sekejap ayamnya, bagi dia mesra ya. Sebab tadi kita
kita dah goreng ayam ni, okey. Sebab kita make sure that betul dia masak, alright. Zakiah Kamaluddin kata, assalamualaikum Kak Zaidah. Resepi ni untuk berapa ekor ayam ya Kak? Seekor, ni seekor ayam. Kak Zaidah potong 12 kat sini ya. You can potong more than 12, it's up to you. Ya. Dan beras ni Kak Zaidah guna lebih kurang dalam 1 kilo. Ya. Okey. Nah, ini tengok ya, Kak Zaidah nak larikan 2 sendok. Sendok macam ni lah. Sendok ni sendok masak biasanya standard size. Janganlah beli yang besar tu orang berniaga punya atau rumah punya. It's almost sama sebenarnya dia punya size ya, sendok macam ni. Okay, ambil 2 sendok. 2 sendok dari lauk kita ni. Okay, ini jangan miss lah kalau boleh. Nanti kita nak ulang takut you tak nampak pula kan. Bila saya ulang cakap, saya takut orang tak nampak apa yang saya buat. So now hopefully semua dapat tengok ni ya. Macam mana kita nak buat nasinya pula. Okay. So now daripada kuah ni, Kak Zaidah ambil 2 sendok daripada kuah ni. I transfer tu periuk lain. Itu yang buatkan nasi dia lagi sedap Okay, dia dapat 2 sendok ya. Untuk 1 kilo beras, lebih kurang 1 kilo, lebih kurang 2 sendok. Saya panaskan balik. Okay. Dan saya letak jintan putih. Serbuk jintan putih. Serbuk jintan putih. Ya, lebih kurang satu sudu makan. Okey, kemudian kita masak sekejap bagi jintan ni mesra dengan kuah ni tadi. Kuah lok merah, ya. Tu ya, nampak tu? Kak Zaidah masak sekejap. Bagi jintan tu masak. Syakita Muhammad kata, I like the way Puan Zaidah cook. Clean as you cook. Kalau saya masak, biasanya kat sink tak ada barang. Lepas masak, basuh. Macam tu ya. Orang lama. Ya, betul-betul sekarang yang kalau masak, macam masak kenduri. Nak masaknya, masak nak makan 2 orang. Tapi masaknya tu macam masak kenduri. Kecahnya. Okay, so this is the one yang kita dah siap. Ini untuk nasinya. Nampak tu? Kak Zaidah ambil 2 sendok daripada lauk merah ni. Okay. Dan saya masukkan 1 sudu makan jintan putih. Ya. Okay. So kita kacau sekejap tapi supaya jintan tu masak mesra sikit lah dengan lauk merah ni. Dan kita akan ketepikan ni. Ya. Okay. Sekarang baru kita nak masak nasi dia. Okay, lauk merah ni dah masak sebenarnya. Cuma Kak Zaidah biarkan dia rendam sekejap, api kecil, supaya ayam ni tadi betul-betul masak ya. Nur Laila kata, assalam. Assalam, kita nak masak nasi dia. Okey, Shima Aziz kata, daun daun samak ini typo ke apa ke? Daun dia kata samak sama dengan daun serai kayu, mungkin sebab typo ya, mungkin daun salam lah sama dengan daun serai kayu katanya. Saya tak pernah dengar tu daun serai kayu ya. Kalau serai wangi Farida buka Abu Bakar kata kalau tak silap saya sebelah Kelantan panggil serai kayu. Mungkin kita boleh share kat sini. Terima kasih. Okay, now kita nak masak nasi ya. Concentrate on this nasi. Okay. Sambil tu kita jawab soalan. Kak Zaidah guna minyak sapi dalam lebih kurang 3 sudu makan ya. Kena fokus, okay? Tengok buat macam mana buat nasi untuk ala Kak Zaidah. Cari Kak Zaidah ya. Kita cairkan minyak sapi. Kemudian kita akan masukkan yang sekawan ni tadi. Sekejap je Kak Zaidah lupa. Kita kena blend bawang dulu. Untuk nasi kita kena blend bawang ya. Sekejap. Begitu tutup dulu api ni. Okey. Nah, kita nak blend bawang yang tadi Kak Zaidah tunjuk dia. Bawang besar 1 biji, bawang putih 4 ulas, halia dalam 1 inci ya. Kita akan blend untuk nasi. Saya tutup dulu apinya.
So yang ni kita blend dulu eh kat Zaida. Supposedly jadi bila kita panaskan minyak sapi tadi tu. Okay. Dan kita akan tumis hasil daripada blend ni lah. Ada yang kata ha tadi apa Rory's Kitchen kata baru lepas makan. Ada pula kata belum masak lagi. Belum masak boleh masak. Waktu tengah hari ha boleh masak dengan Kak Zaida ha. Okey. Now kita dah blend bawang tadi, ada dan bawang putih ya. Okey, ni dia. Okey, kita tumis dulu ni. Minyaknya dah panas. Kita tumis 4 sekawan ni tadi dengan bawang yang sekat dadah mayang nipis ya. Ha, Kak Zaida, ada orang tanya. Assalam puan, macam mana cara buat tomato puree? Tak nak yang beli tu. Tomato puree, you blend je lah. You blend, you beli bawang. Eh, beli bawang pula. Beli tomato tu, you blend je lah puree. Yang orang berniaga dalam sini sebab dia nak bagi tahan, sebab dia masak dengan something else lah. Okay, now kita punya bawang jangan sampai dia jari ni, just kata orang tu apa tu dia layu ya. Okay, ni air yang Kak Zaida dah suka untuk sekali dengan nasinya tadi ya. Okay, kita masukkan air. Okay, kemudian kita masukkan apa ni tadi? Daun pandan. Ni yang kita masak tadi ya. Ni ha. Okey, masukkan semua dua senduk ni tadi. Okey. Kemudian kita akan masukkan dua senduk santan. Ni santan. Susu cair. Kak Zaida guna senduk yang sama ya. Oh, yang kita suka tu tadi. Okey, dua senduk. Kemudian yang kita blend tadi. Masuk sekali. Ada soalan ni, IM Aziz Jaffar tanya Kak Zaida, apa akan jadi kalau kuah merah tu terbubuh lebih? Ha, nasi jadi lembik ke macam mana? Sebab tak pernah try lagi nasi tomato ni. Dia kalau sikit dia tak adalah lembik. Sebab beras biryani dia bukan macam beras biasa ya. Beras biryani ni dia jenis yang tahan lasak, betul tak? Ya, dia memang tahan lasak ya. So kalau you terlebih sikit doesn't matter lah. Cuma dia tidak, tekstur dia tidak berderai. Nasi kalau you guna basmati, dia cantik kalau dia selai-selai ataupun satu-satu, dia tidak melekat. That is kalau you masak dengan nasi basmati lah. Okay, ni Kak Zaida masukkan garam. Arifin Ashikin kata, saya share ya puan, nampak sedap. Terima kasih. Silakan. Tutup dia yang kaca tu lah. Ya, kita nak bagi dia cepat masak. So Kak Zaida akan tutup periuk ni dulu. Ya, supaya dia cepat masak. Dia dah mendidih, baru kita masukkan beras. Right? Okay. Baisha Usman kata, assalam, thank you share. Semoga murah rezeki. Nanti update pasal kelas ya Kak dan tempatnya sekali. Yes, nanti kita akan uploadkan posting tentang kelas, waktu dan tempatnya dan juga tarikhnya sekali. Salam Mak kata, resepi look tempting, tambah-tambah tengah lapar ni. Ha. Maklum tengah hari kan. Nurzila Sukur, selalu tak jadi buat nasi tomato. Ayam masak merah ke? My favourite. Ada resepi tak? Share boleh. Okay, nanti kita akan sharekan resepi hari ni. Hasil daripada live ni, nanti kita akan share.
di posting nanti lepas ni, okey? Okay, ini Kak Zainal tutup dia dulu ya supaya dia cepat mendidih untuk kita nak letakkan beras ya. Okay. Jangan bujang kata kesiannya Kak Zainal berpeluh-peluh. Nampak ya? Almaklum, kita depan apa? Di depan dapur ni, kat dapur ni kan panas. Ha, jadi berpeluh lah sikit. Okey? Para Wahida Nordin kata nak resepi ayam merah. Boleh, nanti kita akan sharekan resepinya. Sebentar saja lagi, okey? Buat masa ni kita tengok cara macam mana Kak Zaidah masak. Ha. Rukiah Jaafar kata, ala dah termis ayam masak masak merah. Itulah. It's okay. Tak apa, nanti kejap lagi kita akan save. Boleh tengok lagi, ya? Kita akan save dan nanti you boleh rewind. Boleh tengok daripada awal, eh? Okey, dapat ya. Kita punya nasi dah mendidih. Yang airnya tadi dah mendidih ya. So kita akan masukkan beras. Ada yang bertanya ni, nak tanya jintan putih serbuk atau yang biji Kak Zaida? Jintan serbuk. You nak buat sendiri atau beli yang powder tu boleh. Yang dah ready tu kan. Kak Zaida buat sendiri. Air sangai semua ya. Okey, masukkan beras ya. Once dia dah mendidih dia, you terus masukkan beras. Beras ni cuci dulu tau. Lepas tu you rendam sekejap. Mimi Yahya kata nak resepi ayam merah. Boleh, nanti kita akan sharekan resepinya sebentar saja lagi. Okey, ni nampak ya Kak Zaidah. Nampak tak eh? Nampak. Okey, Kak Zaidah, biasanya kalau saya masak nasi biryani ataupun saya masak nasi menggunakan beras basmati atau biryani, saya suka kacau. Ya, saya suka kacau. The more you stir dia waktu, tapi dalam keadaan air dia tengah banyak lah. The more you stir dia, dia akan lebih cepat panjang. Lebih cepat kembang juga. Lagi cepat kembang lah. Lebih cepat kembang. Okay, tengok macam mana cara Kak Zaidah kacau dia. Tapi dia tengah, waktu dia tengah air banyak ya. Kalau dia macam air dia tengah sikit tu, dia dah nak kering, jangan kacau lah. Nanti dia bengek pula. Ya. Okay, boleh nampak eh, viewers. Ya, so kita tunggu dia pasal ni kita tunggu apa. Dia boiling ya. So, jadi sementara dia boiling tu kita baca komen-komen viewers. Ha, sedapnya nasi tomato terbau-bau wangi minyak sapi sampai sini. Sapi dengan tomato puri kita ya. Memang sedap. Lepas tu kita ada letak jintan sikit dalam kita punya nasi. Nur Laila kata banyak tertinggal yang awal masak tadi. Tak apa, kita akan save. Kita save live ni dan you boleh tengok daripada awal balik. Cikgu G kata cantiknya dapur Puan Zaidah. Okey, dia dah buat 3 quarter cook ataupun nanti airnya dah mula nak menyusut ataupun nak kering. You add in the tomato, buah tomato. Buah tomato ni optional, kalau you tak nak letak pun tak apa. Tak adalah kata nasi tak jadi. Okey, nampak tu dia dah mula nak mengering eh. Actually when you masak menggunakan beras basmati, dia cepat masak tau. Dia tak macam beras biasa tu ya. Okey, nak Kak Zaidah akan masukkan buah tomato. Okey. Ramlah Ahmad kata baru masuk banyak tertinggal. It's okay my dear, nanti kita akan save tak live ni. Boleh rewind balik, okey? You boleh tengok balik. Ya, kita akan savekan Terus ni kata saya share ya, terima kasih. Silakan, silakan yang tengah menonton di Facebook ni minta tolong share-share jadi orang lain pun boleh tengok juga. Resepi nasi tomato ala Kak Zaidah. Okey, Rosmiza senang aja nasi tomato Kak Zaidah senang. Kalau you ada resepi nasi tomato you, nanti bila you compare dengan resepi saya, saya punya resepi macam senang, sangat mudah. Kita ambil juga lauk merah ni punya lauk. Ada yang bertanya ni Kak Zaidah, Rosmiza tanya susu cair berapa tadi? 1-2 sendok. Ya, 2 sendok makan. Okey, Rozila Umar pun ada soalan ni. Berapa sukatan air untuk sekilo beras tu? No, you kena sukat. Kak Zaidah sukat dia pakai mangkuk. You just taruh dalam mangkuk apa-apa, sebanyak mana nasi tu, beras tu, sebanyak itulah airnya. Okey, so now you see nasi kita dah mula nak kering. Ya, nanti kita akan pindah ke rice cooker ya. Nampak tu Kak Zaidah kecilkan sikit supaya dia letuk-letuk ni. Dah waktu macam ni you dah jangan stir dia ya. Sebab dia dah mula nak kering. So kita akan tutup. Pecah, kita pecah.
dia dah mula nak panjang ya. Kalau you nak panjang, you kena beli beras basmati yang cantik sikit lah. Kat Zerah ini saya pakai pusa ya. Pusa gold. Okay, sekejap nanti kita akan transfer tu rice cooker. Okay, ada lagi ni ha. So, Aziza Ismail share, terima kasih. Ya, tolong-tolong share ya. Terima kasih banyak-banyak. Cik Ain pun dah masuk. Katanya cantiknya dapur maklum. Okay, Rose Misan kata dengan beras basmati boleh juga kan? Beras mana? Beras basmati. Basmati tu beras masih berani sebenarnya. Basmati ni nama beras, bukan nama beras. It's the beras for berani, they call it basmati. Tapi basmati ni dia ada banyak brand. Kalau yang mahal tu, jenis yang mahal, dia akan lebih panjang dan gemuk-gemuk sikit. Dia ada juga yang gemuk tapi pendek pun ada, macam-macam. So tu pulang lah kalau you nak makan sedap. Dan sebenarnya kalau you pakai yang mahal, dia dapat banyak sebenarnya. Muai. Kalau yang biasa tu, you dapat makan 12 orang, 12 mangkuk, 12 pinggan. Kalau yang mahal sikit, maybe you dapat dalam 15. Sebab beras dia, bila dia masak, dia jadi lebih banyak. You dapat banyak muai. Rokia Jaafar kata, terima kasih. Kita tunggu tau. Nanti tengok kat ofis nanti. Biar satu ofis lapar. tapi dah tengok tu jangan cuba jangan lupa cuba pula. Okey. Dah mula nak kering, Kak Zara akan transfer dia tu rice cooker ya. Okey. Zuzaini Sajuni boleh buat nanti, kebetulan adik request nasi tomato Jumaat ni. Okey, transfer tu rice cooker. Kemudian kita on dia macam biasa. Ya, dan masuk terus je lah dekat dalam rice cooker ni eh. Okay, sementara tu bolehlah Kak Zara jawab apa-apa dan kita boleh sikit. So untuk nasi tomato ni ada garnish ke Kak Zaida? Garnish dia ikutlah ni kau. Ada setengah yang kita tengok dia tabur bawang goreng eh. Ada juga yang letak daun apa, daun sup atas nasi. Wani Ijan kata, Allah terlepas. It's okay. Kita akan save live ni. Jadi boleh tengok. Alright. So jadi kalau ada ramai lagi yang share, InsyaAllah live, video live ni akan stay lama lagi dekat kita punya timeline. You kena share. Ita kata, Ita Masita, biasa takut nak kacau. Selalu takut beras patah. Tapi bagi tip kacau masa air banyak. Yes. Masa air banyak. Kalau air dah sikit jangan kacau dia. Nanti dia patah. Syakita kata, wow, makin ramai yang follow live ni. Alhamdulillah, terima kasih. Ini semua pun hasil daripada viewers kita. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan yang tanpa henti ya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, anyway, memang live kami ini, Jom Masak dengan Kak Zaidah program ni, memang kita berniat untuk sharekan resepi-resepi kepada semua Kak Zaidah. Apa salahnya kita ada resepi-resepi klasik daripada tahun-tahun 80-an, 70-an. Apa salahnya? Ya. Jom buang ngebel sekejap. Kak Zaida nak kemaskan yang ini, nak tunjukkan macam mana kita nak hiasnya. Alright, tiba-tiba dekat Instagram kita ada masalah tiba-tiba dia terkeluar. Minta maaf ya rakan-rakan Instagram. Okey, kita we are back dekat Instagram. Minta maaf tiba-tiba ada error, tiba-tiba dia terkeluar. Minta maaf ya. Okay, mungkin nanti kita akan share, kita akan letakkan URL untuk tengok live video kita di Facebook. Okay, so you boleh klik dekat kita punya link dekat bio kita untuk tengokkan the latest live video yang kita ada ni. Okay, ada soalan ni Kak Zaidah. Nurul Huda, kalau masak nasinya pakai rice cooker aja boleh kan? Usually memang kita masak nasi ni memang boleh pakai rice cooker. Tapi macam tadi Kak Zaidah ada masak sikit dekat atas api dan... bila dah kembang sikit beras tu, dan dia akan masukkan dekat dalam rice cooker. Kalau dia nak masak tu guna rice cooker lambat. Ya, nak tunggu dia mendidih lambat. Masak dia, masak piuknya tu dengan piuknya tu di atas dapur biasa, direct fire. Dia dah nak kering, baru you transfer dia ke rice cooker dan you just on macam biasa. Lebih cepat lah. Kalau tak lambat tu, you nak tumis dalam tu lambat dia. Macam ni dia cepat sikit. Okey, harapnya dapat basmati, basmati jawablah soalan.
basmati beras biryani ni senang masak sebenarnya. Dia tak cerewet ya. Cukup air dia akan masak. Dendung boleh. Cuma nak tahu cara dia lah. Okey, ada jawab ada soalan lagi? Nur Alia kata wah sedapnya nasi tomato baru masuk ni dan share ya. Thank you so much my dear. Okey, mohon share boleh silakan okay, silakan. Itu yang kita minta ya. Okey, ada soalan ni Kak Zaidah. Nur Alia tanya beras rendam dulu ke? Saya rendam sekejap je. Dalam lebih kurang 10-20 minit macam itulah. Asrina Maidin kata assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Kita tunggu nasi kita sekejap ya. Dia Fazila ada soalan juga. Kalau pakai beras biasa boleh ke? Boleh, cuma beras biasa. Dia tak boleh kita masak dengan santan dengan susu dengan pulak-pulak lagi macam ni ya sebab beras biasa dia cepat benyek. Benyek tau tak? Benyek tu dia cepat macam lembik. Basmati dia lain. Basmati dia jenis beras yang tahan masak. You masak macam mana pun, you rebus dia dengan air pun dia tak mudah patah, dia tak mudah benyek, lembik dia tak ya. So kalau you buat pakai beras biasa boleh lah, boleh juga. Cuma nanti berasnya akan patah-patah sikitlah. Sebab kita kan masak dengan kalau dengan air je kita tak kacau dia tak apa. Yeah. Ada yang bertanya, Rozilah Umar tanya guna beras basmati tu brand apa ya? Kak Zara hari ni pakai Pusar Gold. Pusar Gold ya. Pulanglah puan nak pakai apa yang puan biasa pakai. Banyak ya, sekarang ni dah banyak di pasaran ya. Kalau you nak yang betul-betul kau-kau cantik, you can go to kedai-kedai Arab. Sebab diorang ni biasa Arab-Arab yang ada macam tempat saya ni, Cyber Jaya tu. Dia memang ada supermarket tau, supermarket Arab. Dia bawa order ingredient dia, barang-barang daripada negeri dia. Sebab dia orang memang makan beras brandy, dia tak makan beras kita ni. So dia punya beras brandy memang cantik. Tapi mahal lah, 1 kilo lebih kurang dah RM20 lebih. Jadi kalau kita pergi kita tengok dia punya name tag kat situ beras brandy. Memang dia import beras tu untuk dia orang kegunaan dia orang. Jadi kalau kita pergi ke kedai kita tanya beras brandy ada tak? Beras brandy. So namanya beras biryani ya. Biryani atau basmati pun, dia pun panggil basmati. Tapi cantik, beras dia cantik. Kalau you nak lah, kalau tak pakailah yang dah ready ni kat Malaysia pun ada. Kita kan pengeluar beras. Cuma kat Zaidah tu bagi tahu je lah ya. Untuk yang nak macam kadang-kadang kita pergi tengok orang punya nasi, beras dia cantik. Kita try buat tak dapat panjang, tak dapat kasar macam dia. Tu kemungkinan dia beli yang daripada kedai Arab. Ada yang bertanya ni, yes. Rosli Dak Usman tanya, periuk rice cooker tu boleh masak atas dapur biasa ke? Boleh. Tak rosak? Tak lah. So far kita buat tak rosak. Alhamdulillah. Kalau nak masak dekat so rice cooker, mungkin kena tengok jugalah periuk nasi tu kalau ada macam cat ataupun ping yang dekat luar tu mungkin kena berjaga sikit lah. Kalau ni yang kita yang normal boleh. Usually rice cooker luar dia tak ada ping. Alright. Zaidah Kamarudin bertanya resepi masak merah ayam pun ada juga ke? Nanti kita akan share. Kalau Kak Zaidah tak bagi resepi masak ayam masak merah, macam mana masak nasi? Sebab Kak Zaidah ambil kuah ni untuk masak nasi. Saya tak masak nasi tu dengan tomato puri ke apa, tak ada ya. Saya ambil dari lauk merah kita yang kita masak. Okay. Tapi waktu you masak nasi, you must make sure that you kena put garam sikit. You kena rasa dulu before you put in the beras. Kita tak nak lah nanti dah sedap-sedap tiba-tiba nak nasi kita tawar. So Haiza Jaini Yusof tanya kalau 3 beras, 3 air, tambahan susu dan lain-lain tu kira macam mana? Tak, dia tak apa. Sebab tu Kak Zada kata beras brand ni dia tahan ya. Dia tahan masak. Kak Zada dah mula Kak Zada nampak ya ni. Balik-balikkan sikit-sikit je. Tak nampak ya? Nampak tak? Okay, hold on. Please. Okay. There you go. Okay, Kak Zada balik-balikkan sikit ya. Ini baru Kak Zada buat tekan sekali. So, kita akan tekan dia lagi sekali. So, tadi dia dah naik lah. Asyik. Okay, so nampak tu? Masih kita. Ya. So, now Kak Zada tutup. And then, saya tekan lagi sekali. Right? Dalam 2 kali tekan dah okay lah. Okay,
Ada soalan ni, kedai tu area mana tu Puan Zaidah di Cyberjaya? Okey, kalau lokasi yang untuk nak tengok dia punya landmark ataupun New Cyber. Nama tempat dia New Cyber. New Cyber, kat situ ada supermarket dan dia orang jual barang-barang Arab lah. Barang-barang dari negeri Arab. Dia punya supermarket lah. Jadi dia bersebelahan dengan building Mustafa Kamal. So boleh jadi dia cari dekat area. Dekat dengan restoran kat Zaidah. Ya tak ya. Simply Sugar cari Kitchen. Lepas tu kita jumpa, datang restoran kat Zaidah makan. Okay, sekejap lagi kita tunggu dia masak ya. So Haizah kata, oh okay, thank you Kak and Bear, you are most welcome. Rohana Haji Talib, tak payah pakai daun pandan. Dah ada. Kita daun pandan. Untuk nasi memang ada daun pandan. Lauk ni tak ada. Kita pakai lebih kurang tadi 2 helai. 2-3 helai lah macam tu ya. Kalau pandan untuk kecil, kita tak boleh kecil. Apa? 1 beras. Kilo beras. Okey, ha ni dekat Instagram, salam lebaran Kak Zaidah and Nabila. Salam lebaran balik tu you. Masak apa tu barulah sempat nak nonton. Dah habis dah you. Nasi tomato dan ayam masak merah. So jadi dia punya kolaborasi. Kolaborasi lauk dan juga nasi, sebab lauk kita perlukan nak lauk masak untuk, merah ni untuk masak nasi tomato ni Dan sebelum ni Kak Zaidah ada bagi dah resepi for kita pindah ocar. So you can match dia untuk set nasi tomato kita. Okay. Ada yang bertanya kedai dekat mana nak pergi makan katanya. Di Cyberjaya. You boleh Google aje lah. Google Mafioso Share Lauk. Okay, so ni hasilnya lauk ni dah siap garnish dia Kak Zaidah garnishkan dengan green pea. Okay. Boleh Google juga Simply Sugar Kitchen ya. Takut Google Simply Sugar Kitchen sekarang dah ada. Dulu tak ada ya. Dulu Kak Zaidah guna restoran yang lama ya. So now dah ada lah. So kita guna Simply Sugar Kitchen ya di Neo Cyber. Kita dah rebrand. Sekejap. Tunggu nasi kita sikit lagi. Ya. Ada yang berkata ni. Yes. Suzy Wana kata cantik pinggan Puan. Cantik pinggan. Kita ni orang dapur kan. Jadi kita kenalah cantik apa yang kita rasa kita suka tu kita buat ya. Zalina Zainah pun baru masuk. Assalam Kak Zaidah and Pel. Waalaikumsalam. Lewat join. Nasi kegemaran saya. Selalu juga customer order. Alhamdulillah. So boleh cubalah dah. Boleh resepi, cuba resepi Kak ala Kak Zaidah. Ala saya lah. Ala simple. Senang aja. Tak banyak. Tak banyak bahan. Dan penyediaan ni pun senang ya. Okay. Itu, ada lagi yang bertanya. Anaris, cantik dekor di belakang Kak Zaidah. Nak tengok ke? Tak ada lah, ni yang biasa je. Kak Zaidah ni orang lama, gelap-gelap banyak tu bila apa, yang lama-lama tu kita keluarkan lah. Okay, jadi ada ke soalan-soalan yang bertanyakan tentang kita punya resipi? Alhamdulillah, so far kita dah share. Kak Zaidah banyak ya. Saya dapat banyak resipi. Banyak yang kata buat Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, ada yang kata sedap ya. Okay, so kita pun happy dengar ya. So jadi boleh tolong-tolong share every time you see, okay, you visit dekat kita punya timeline dekat Facebook page. Sebab Facebook page saja yang ada live kita daripada hari yang pertama. So jadi boleh scroll tengok resepi apa yang you nak tengok, apa yang kita dah pernah buat. Sebab kalau dekat Instagram kita save, boleh save hanya dalam 24 jam sahaja. Jadi dekat Facebook lebih lama sikit lah. Okay. Masih masih basah lagi. Sekejap lagi ya. Dia dah cantik ni, dah selai-selai ni, dah satu-satu. Tapi dia masih basah ya. So kita tunggu sekejap lagi bagi dia kering sikit. Okay, Rosmina Jasmine. Saya pun baru tengok macam mana nak dapat resepinya. Sekejap lagi kita akan bagi resepi dia ya. Kita akan sharekan bahan-bahan dia. Sharekan bahan-bahan dia. Cuma cara dia Puan kena tengok balik video ni ya. Jadi senang kan? Jadi tak adalah bila kita tunjukkan cara-cara mungkin mesti ada pertanyaan yang ini macam mana. You just save, nanti bila nak masak tahu dengan phone tu kat sebelah on kan aja. Betul. Kan bahan-bahan kita dah bagi tapi cara tak ada ya. Cara you kena tengok balik videonya.
Ramlah Abdul Halim kata lambat masuk baru free kak. It's okay, nanti kita save live ni boleh tengok balik, okay. Rohana Haji Talib kata nak ayam masak merah. Okay, nanti kita akan share juga resepi ayam masak merah. Wani Ijang kata nanti update resepi ya kak Zainal Ambel. Alright, alright. Nanti kita akan share. Kita akan ada resepi dia. Kita akan bagikan resepi dia. Shahanum kata kak nak copy resepi di page mana ya? Di page Facebook page kita ni, okay. Kejap lagi nanti kita akan uploadkan posting dan kita akan share terus dengan resepinya sekali. So kalau nak tengok cara macam mana nak masak nasi tomato ala kak Zaidah ni, boleh tengok live kita ni, nanti kita akan save dekat kita punya timeline, okay. Miss Nanti Dula kata alamak baru tengok lah. It's apa, okay my dear. Boleh tengok balik ya, boleh tengok. Okay, so jadi siapa yeah, takut dulu. Yang terlepas tu boleh set time lah. InsyaAllah kita akan bersiaran setiap hari pada jam 12.30 tengah hari. Saya cuba ya, sedaya upaya untuk dapatkan 12.30 tu lah. Sebab saya tu ramai yang lunch hour ya. Lunch, waktu lunch dia pukul 12.30. So mungkin ada yang free time tu tengok kita punya video lah. Okay. Norida tanya, kalau guna daging boleh tak? Boleh juga. Tapi daging tu you kena rebus dulu lah ya. You kena rebus separate. Jangan masuk dulu. Dah siap, dah kok dagingnya, masak kuahnya tadi tu. Daging tu jangan buang. At least you masukkan sikit dalam kuah ni, jadi you boleh rasa manis daging tu. Boleh daging masak ni lah. Okay. Rohana Jali kata sikit, salam. Kak, saya share ya. Okey, ya, boleh. Itu memang yang kita harapkan nak share. Jadi sementara kita tunggu nasi ni masak, apa kata you tanya soalan yang dengan Kak Zaidah. Bukan senang, okey. Usually kadang-kadang ada jugalah yang orang dah leavekan soalan-soalan, minta maaf banyak-banyak, ada yang kita tak dapat nak jawab. Baca kadang-kadang tu. Ya, saya. Dan juga DM yang overwhelming ya, sentiasa masuk. Terima kasih banyak-banyak. Anyway, so jadi waktu macam ni lah, boleh tanya Kak Zaidah. Tanya Kak Zaidah nanti tengok apa nak cakap. Tanya terus, jangan tunggu. Sebab nasi kita sikit lagi ya, few more minutes untuk dia nak bagi dia betul-betul masak ya, dia kering. Pinky Chin tanya, basmati brand apa guna? Kak Zaidah guna Pusa Gold. Pakailah apa-apa, tak kisah, janji basmati ya. Kalau nak pakai beras biasa pun boleh, cuma beras biasa sedap dia tu tak sama ya. Basmati ni dia lembut. When you makan tu dia memang sedap lah ya. Zalina Zana kata nak cuba mak masak cara Kak Zaidah, air tangan saya. Itulah betul lah tu. Macam mana nak pakai air tangan Kak Zaidah? Okay, siapa yang dah pernah buat kita punya resepi ataupun yang dah experience dengan resepi yang kita dah share sebelum ni, tolong share dengan kita. Kita sangat kita nak teringin sangat nak tahu macam mana hasilnya ke tidak. Okay, kita nak tahu juga. Okay, Rohaya Abdul Ghani tanya esok ada lunch tak? Ada. Jadi live esok insyaAllah akan bersiaran seperti biasa. Okay. Liana Fauzi tanya juga, boleh guna beras biasa tak kak? Boleh, cuma rasanya lain ya. Kalau you guna beras biasa, rasanya lain. Sukatannya pun lain ya. Beras biasa dia lebih banyak air. So jadi basmati ni air dia tak perlu banyak sangat lah ya, kak? Tak perlu banyak. Sebab kita pun dah letak kita punya lauk ayam masak merah. Lauk ayam masak merah dan apa tadi tu? Susu cair. Itu yang buatkan dia lagi lemak. Dia lagi lemak. Sedap ya? Dia lemak, masam, manis nasi ni. Lemak, masam, manis, pedas. Jadi sedaplah nasi tu. Makan nasi saja pun sedap. Okay, dan siapa yang dah follow kita daripada hari itu, yang dah try dalca Kak Zaidah, then you can masukkan dalam set nasi tomato you ni. Apalagi jat dalca, paceri dengan nasi. Kalau paceri tu rasa, makan dengan nasi tomato. Kalau paceri tu rasa terlampau lemak, maybe you lesskan sikit santannya. Sebab hari ni kita makan nasi dengan, kalau you nak masak dengan nasi tomato kan, dia rasa ekstra lemak sebab lemak, ada susu ya. So, you leskan santan dalam paceri dan nasi. Ada yang berkata ni, Ita kata beras biasa hancur dan ketul katanya. Kalau biasa dia susah sikit ya. Beras ni biasanya kita masak nasi putih atau tu. Kalau nasi yang ada ekstra macam ni, ada susu cair, dia boleh, bukan tak boleh. Cuma dia ada sukatan dia lah ya. You tak boleh ikut sukatan yang Kak Zaidah bagi tadi. Ini sukatan untuk basmati.
Miss Nanti kata dah cuba nasi serai thumbs up. Tapi makan juga dengan ikan semur ataupun kicap. Boleh juga. Sedap. Hasnaha kata yes, I cuba kuah kacang. Sedap sangat and so simple. Simple je. Ada juga Rohaya pun kata saya dah buat lauk panggang kuali. Sedap. Panggang kuali ramai. Alhamdulillah. Saya dapat feedback. Ada yang husbandnya asal bawa balik ikan bawal lagi, wah dia dah tahu dah. Terus apa lagi? Zaz terus nak buat lauk panggang kuali. Okay, so siapa yang nak tahu ni semua yang dah share ni, mungkin you all dah tengokkan live kita sebelum ni. Jadi yang baru-baru masuk ni, yang nak tahu resepi-resepi yang dah viewer kita ni dah cuba, boleh tengok balik. Scroll down dekat kita punya Facebook page. InsyaAllah sudah lah. Rasanya dah 50 lebih resepi kat jalan pagi ya sebelum ni. Zuliani kata tu hari buat puding truffle. Kak, jadi boleh ganti krim kat atas truffle tu dengan krim lain tak? Sebab krim tu tak jumpa, dia kata tak jumpa cari katanya. Saya pun hari tu ada cari juga kat Haida. Macam agak susah sikit lah nak berjumpa. Saya baru beli sehari kemarin. Kalau kita nak cari dia, dia dekat dalam section apa? Section baking? Section kuih. Atau section baking lah. Ataupun atau bahagian tenusu? Bahagian baking kan? Bukan, jangan cek tempat susu, memang tak jumpa. Dia dekat tempat baking products ataupun bahan-bahan baking lah. Dia dekat bahan-bahan baking. Dia pergi dekat Jaya Grocer ataupun Village Grocer yang jual bahan imported lah. Kalau you letak krim tu, dia totally rasa lain daripada krim lain. It's very nice. Kalau tak ada, you want to pakai je lah whipping cream pun boleh. Cuma whipping cream manis. Kalau you pakai reduce cream tu, dia lemak tau. Dia tak ada rasa manis dia langsung. Dia memang rasa so, dia, cream tu Siapa yang dah makan yang pakai cream tu, dia boleh dapat beza. Sedap. Dia lagi lama dalam chiller, dia akan jadi lebih sedap. Cubalah. Cuba cari. So far brand untuk nak dapatkan cream, pure cream tu, so far brand dia Nestle. Dia reduce cream boleh from Nestle. Kalau yang thick cream tu pun boleh jugalah, tapi thick cream tu cair. Yang ini dia pekat ya. Bila dia letak tu dia cair, tapi bila you put dalam chiller dia akan jadi, dia akan keras sikit. So dia lebih senang for you to scoop. Ada yang bertanya, Aida yes. Nur Aida tanya, Puan Zaidah memang sebelum ni ada masuk belajar kelas masak juga ke? Ya Allah, saya masak dah lama ya. Jadi betul, bila nak masak ni kadang-kadang ialah kan kita nak tambahkan lagi resepi, boleh pergi ke kelas Kak Zaida. So hari ni kita giveaway, bukan hari ni je. Dah tiap-tiap hari kita buat live ni, giveaway free resepi Actually nasi kita ni kena tunggu lagi yang sebenarnya. Dia akan lebih nampak cantik. Tapi ni dia pun dah kering sikit. You can see tau, you boleh nampak dia kering ataupun dia masih basah. Okay, ni dah nak kering lah ni sebenarnya ya. Tapi kita tak mau tunggu sampai kering sangat sebab kita pun rasa pun tak mengizinkan dia. Ni rupa nasi tomato kita. Okay. Dia masih lembap ya, lembap tu. Tapi tak apalah ya. Kita tunggu dia kering sebenarnya. So Kak Zainal akan sebutkan dia dekat pinggan. Kalau boleh kita bagi dia kering dulu Jangan makan terus ni sebenarnya. Dia kena tunggu dia sebab dia masih lembut. Masih lembab. Lembab lagi ya. Lembab yes. Tapi tak apalah, kita nak tunjuk nasi kita ni. Siapa tanya tadi daun pandan, kita ada ni daun pandan. Haida kata dah buat laksa kari, memang ramai yang puji sedap. Terima kasih Puan Zaidah berkongsi resepi. Alhamdulillah. Just cake to you. Saya baru cuba buat agar-agar santan gula Melaka. Semua puji sedap. Terima kasih Kak Zaidah. Alhamdulillah. Syukur happy kita dengar hasil lagi daripada live kita. Okey, akan ada lagi macam-macam lagi resepi yang kita akan share lagi dengan nak program yang sedap-sedap lagi. Ya. Hanis Abdul Rahman kata, saya orang baru ni, biasanya pukul berapa live di Facebook? 12.30. Pukul 12.30, okay. Usually, I just push on notification untuk posting dan juga Insta story. So, jadi sebab kita akan announce one hour prior tu kita punya live, kita akan announce pukul berapa kita akan live. Kadang-kadang pukul 12.30 hingga pukul 1. Tapi, memang ditetapkan live kita setiap hari pukul 12.30, ya Hanisa. Nuriza Sa kata, salam Kak, saya dah terlewat tengok
It's okay, kita save live ni seperti biasa. So jadi nanti boleh rewind balik, boleh tengok eh, rewind forward, you nak stop, you nak tengok macam mana exactly kita masak, boleh eh. Ha, hasil daripada Kak Zaida. Okay, okay. Now kita punya bawa nasi dah siap. Tapi sebenarnya you kena tunggu dia kering lagi sikit buat dia cantik. Tapi ni pun dah cantik jugalah ni. Ah, Kak Zaida ada ada orang recommend ni. Dia kata Rima Daud kata Kak Zaida, kedai Arab ada jual krim tu. Ya memang tak. Yalah sebab kita Arab pun ada. Cuma nak cari supermarket Arab susah ya. Bila kita lagi pergi memang kawasan dia lah macam Cyber Jaya tu memang banyak restoran Arab kat situ. Azul Senang kata nanti nak tengok semua video resepi boleh ke? Boleh kat Facebook ke? Yes, dekat Facebook, okay? Dekat Instagram ni sebab live, kita hanya boleh save for the next 24 hours sahaja. So, okay, kalau nak tengok, boleh dah tengok siap kat Facebook. Okay, dah siap. Nasi tomato kita dengan apa ni tadi? Alhamdulillah. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Dah okay siap. Dah siap. So, nampak tu? Ya, ayam masak merah kita. Okay, ada yang request nak zoom dekat nak tengok ha. Yes, ha ni ayam masak merah ya. Okey, kita dah buatkan dekat depan sikit. Okey. Okey. Now, this is nasi kita. Kak Zaira cuma taburkan bawang goreng aja. Ya, nasi okay kita. Warnanya pun cantik ya. Orang tengok pun tak adalah tengok macam pedas ke ya. Just simple simple nasi tomato and the smell is so nice sebab kita pakai kita ambil daripada lauk merah kita tadi ya. Okay, so ni hidangan kita untuk tengah hari ni. So harap-harap you all semua dapat menyalin dan dapat mencuba resipi Kak Zaida ni. Simple je, nasi tomato saya very simple. Ya, tak banyak kerja, tak banyak bahan yang kita perlukan, hanya a few je lah bahan-bahan dia ya. Tapi make sure that you masak lauk merah dulu. Jangan masak nasi dulu. Masak lauk merah dulu, lepas kita perlukan kuah dia ni untuk masak nasi. Okay. Ada yang ada request lagi ni Kak Zaida. Chef, boleh tak buat nona manis pandan? InsyaAllah lah ya. Just leave your suggestion kat bawah. Doakan saya sihat aja. InsyaAllah saya akan kongsikan macam-macam. Tapi buat sementara ni, kita tengah dalam mood raya. Jadi kita akan buat menu-menu macam ni lah untuk hidangan set macam ni ya. So that bila kita kita rasa macam ada tetamu nak datang tu, kita dah ada something untuk kita nak masak ya. Okay. Okay. Ha, okay Kak Zaida selesai dah. Selesai dah nasi tomato. Alhamdulillah. Harap perempuan semua dapat salin. Dapat salin dan dapat mencuba insya-Allah ya. Dapat yang penting you kena cuba masak tu ya. Kemudian bahan-bahan tadi yang Kak Zaida guna is just anggaran ya. So you boleh otter kalau you rasa macam pedas sangat, you boleh kurang. Kalau anak ramai, anak kecil-kecil ramai, cilinya tu you kurangkan. Cili untuk kuah dia. Kalau pedas pun susah juga budak-budak nak makan kan. Kita masih tak kata susah nak jumpa orang nak share resepi diorang. Ya Allah murah rezeki puan. Saya tak pandai masak pun tak sabar-sabar nak try. Kena try ya. Tiba-tiba kalau masak tu sedap macam ni kan rasa happy. Especially for family kita kan. Okay. So ni dia ya. Lagi sekali. Cuma jangan lupa kalau ni nak katalah ni nak masak ya untuk weekend ni ke. Apa dia? Ni atas ni Kak Zaira letak kacang pis ya. Untuk nak bagi cantik sebab dia merah aje gitu tiba-tiba kan. So letaklah kacang pis sikit. Supaya bila makan tu ada rasa lemak-lemak kacang pis ni ya. Airnya jangan letak tu, ambil kacang pis ni saja. Okey. Ni yang kacang pis yang dalam tin tu ya. Alright. So kalau katalah you nak masak ni, Kak Zaira suggestkan you you scroll balik yang mana tak dapat saya punya recipe for apa tu? Dalca. You boleh masak dalca set dengan ni. Setkan dengan nasi lauk merah dan nasi tomato. Dengan paciri nenas. Yes. Jangan lupa tu. Paciri nenas. Bila sesiapa datang makan, dia tengok ya. Macam mana dia orang. Especially kita punya dalca yang lepas tu kita tunjuk ya. Okay. Mesti nampak tu. Kak Zaira tengah mengejas dia punya. Tak nampak. Macam tu nampak. Okay. Okay. So alhamdulillah dah selesai kita. Kalau ada soalan lagi, mungkin hari ni macam you tak tahu nak ada soalan tapi macam tak. Apa simpan untuk esok. Simpan untuk esok. Sebab esok kita boleh
bercicat lagi. Esok insyaAllah ada lagi menu lain dekat Zainal nak share. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua saya share ya puan. Silakan ya, Kak Zainal memang harapan Kak Zainal untuk you share so that ramai yang boleh buat, yang boleh tengok resepi ni dan yang boleh mencuba ya. Zainal, Zainal kata terima kasih Kak Zainal. Moga rezeki Kak Zainal dimurahkan seluas-luasnya seperti lautan di muka bumi. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so dah selesai kita punya rasa hari ni. So kita akan bersiaran kembali esok. Biasa pukul 12:30. Okey. Macam mana-mana tahu, tunggu tahu. Yes. Ada lagi resipi yang sedap lagi Second time. Ada juga tadi yang banyak terlepas. Katanya. InsyaAllah 12:30 Kalau boleh buat pun dalam 5-10 minit lah. Buat reminder pukul 12:30 insyaAllah. Anyway, saya akan announcekan 1 jam setengah satu jam prior tu kita punya live, okay? Dan saya akan announce, kadang-kadang kita hectic dekat sini, so jadi kadang-kadang bukan 12:30 dalam pukul 1 macam tu. Bell akan umumkan. So saya akan umumkan terima kasih banyak-banyak. So hope you guys have a wonderful day today. Jangan lupa cuba resepi ni. Cuba resepi ni boleh terus dah pergi beli barang-barang untuk nak masak ayam, dah ni. Ayam masak merah dan nasi tomato. Sedap ni, ya Allah, bau dia satu studio ni dah tak macam dah macam apa nak buat kenduri dah kat saya. Ya, bau dia sedap ya. Okay, so kita berjumpa esok lah. InsyaAllah. Doa yang baik-baik dan insyaAllah kita jumpa esok. Dan stay positive. Yes. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.